Perancangan pasukan One SOX TKR Racing untuk kembali ke kancah Moto2 dan Moto3 kejuaraan motosikal Eropah CEV musim depan sedikit terganggu akibat masalah kewangan. Prinsipal pasukan Datuk Bobby Farid Shamsuddin berkata bajet sebanyak RM8 juta diperlukan untuk tempoh penyertaan selama 3 tahun. Jelas beliau, segala perancangan bagi menyertai kejohanan itu berjalan lancar termasuk mendapat sokongan penuh rakan teknikal Alpha Racing serta BMW. Malah beliau turut merancang membawa mekanik dan kru tempatan ke Jerman untuk mempelajari sendiri pemasangan jentera sebagai persediaan perlumbaan. Dan pihak teknikal akan ajar bagaimana untuk apa ni menganalisis data dan sebagainya. Lepas tu kita ada buat sesi test bersama pelumba kat sana, and then daripada Germany baru kita akan drive pergi ke Spain. So dia punya planning semua dah siap, budget semua dah siap, cara bagaimana kita nak bergerak pun dah siap, apa kita punya goal setting selama 3 tahun dan sebagainya. But it come back to budget lah, kan. Tambah Dato' Bobby, langkah awal dilakukan termasuk mendapatkan penanjaan syarikat swasta namun masih belum mendapat kata putus. Kerjasama pasukan TKKR Racing bersama Alpha Racing pada 2019 membuahkan hasil selepas Azlan Shah Kamaruzaman muncul juara keseluruhan kategori ASB 1000 kejuaraan motosikal Asia ARRC.